dan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Nah, pecinta ikan Indonesia, kembali di channel Bobisan untuk seksi dunia satwa kita. Sudah di The Fun Gallery. The Fun Gallery di Graha Raya ya. Ini toko ikan yang paling keren yang pernah gue lihat nih. Gak boleh ngomong kita mana. Karena namanya siapa? Fania. Fania ya, sudah bersama dengan Fania. Fania yang bakal nemenin kita ngelihat tokonya, nanya-nanya tentang tokonya ya. Tokonya udah dari kapan nih buka ya? Kayaknya baru lihat dah. Dari Agustus 10 atau 15 aku kurang. Agustus lupa. Baru Agustus bulan 10. Kemarin. Iya. Oh, jadi baru buka ini tokonya? Baru buka, baru tahun ini. Nah, toko ikannya ini spesialisnya di ikan apa? Kayaknya Om Mas lihatnya Koki. Mas Koki ya? Iya, spesialis di Mas Koki. Memang dari awal udah seneng Mas Koki? Iya. Papinya udah demen Mas Koki? Pertamanya koi, terus ke Mas Koki. Oh, iya. Pertamanya koi. Lalu sekarang ke Mas Koki. Iya. Nah, ini yang di depan dijual gak ini? Dijual, semua jual sih. Semua dijual? Cuma dari yang di display ini yang lebih menarik perhatian orang lah. Oh, memang ada lagi selain di sini? Ada. Banyak. Oh, di belakang banyak? Banyak. Oh, jadi tapi yang di display ini yang lebih bagus gitu kualitasnya? Lebih menarik perhatian orang. Oke, nah ini jenisnya apa aja ini? Di sini ada, banyak sih di sini ada ini red kecil-kecil. Cap. Ini red cap oranda. Red cap oranda terus berapa? Di sini banyak yang, 50 ribu ini. 50 ribuan ya? Iya. Ini yang gede ini berapa ini, Wan? Kalau ini aku kurang tahu. Itu ya? Iya. Nah, yang ini? Ini nih. Yang ini nih, harga ya? Iya. Aku kurang tahu harga sih, Om. Ini jenis apa ini? Yang mana? Yang ini, gede nih. Rancu. Rancu ya? Iya. Nanti mesti tanya siapa kalau harga? Papi ya, harga papi. Nah ini? Ini rancu juga. Rancu juga, cuma hitam ya? Iya, cuma hitam. Nah, kenapa dibikin konsep seperti ini? Supaya orang tuh nyaman menikmati hobi saya gitu. Lebih santai ya kan? Biasa ya, toko ikan kan biasa banget gitu ya. Nah, ini apa temanya garden? Apa ya? Alam-alam gitu lah. Alam gitu ya. Jadi kesini aja nanti kalian mesti copot sepatu ya. Nanti akan diganti sendal seperti ini. Ini deh. Ya dikasih ganti sendal ya. Jadi tempatnya benar-benar nyaman buat menikmati ikan. Iya. Ini gede-gede sekali. Ini lokal apa import? Lokal. Sini banyak kan lokal. Ini? Iya. Bisa lokal. Gede begini nih. Iya. Ini lokal. Oh. Ini jenis apa ini, Pan? Ini demekin. Hah? Demekin. Demekin. Demekin, iya. Asli mana dia? Mana ya? Indo sih ini. Bukan tipe yang dari Thailand atau Jepang gitu ya? Bukan. Ini sama. Apanya? Jenisnya. Jenisnya sama semua ini. Sama satu kalau semua. Kalau harga nggak tahu ya dari berapaan ya? Kurang tahu. Ini soalnya gede banget ini nih. Paling ada tahu di situ yang paling mahal. Yang paling mahal? Ada. Oke, nanti kita lihat yang paling mahal. Ya ini jenis? Ini Ryukin. Ryukin semua. Sasi udah jumbo-jumbo. Iya, ada yang kecil juga, tapi banyak yang jumbo. Iya, kecilnya aja udah segede gini nih. Iya. Ya kan? Ini udah dewasa-dewasa jumbo. Ini udah juara tuh yang belakang tuh. Oh ya? Oh, ikut lomba juga? Ikut lomba. Nah, yang juara dijual? Jual juga. Dijual juga ya? Ini cakep nih, ini ikan putih nih. Iya, banyak suka yang black and white gitu ya. Kamu kok nggak jualan cupang sih? Hah? Gue punya cupang di rumah banyak. Ada? Ada, kuper-kuper gitu. Cuman nggak dijual? Belum. Belum ya? Nah ini ya, kalau ini buat top side ya? Iya, top view. Oh, top view. Ya, bukan side view. Iya. Ya, ada mutiara. Mutiara, ya. butterfly. Pala balon. Ini lucu nih. Mana? Ini cacat, tapi dia lucu banget, maskot. Yang di bawah? Dia ekornya cuma satu. Oh iya tuh, kayak lumba-lumba, ekornya cuma satu. Iya, yang lain kan dua ya. Dijual gak itu maskot? Enggak? Enggak, kan ikan cacat Om. Ikan cacat ya? Iya. Tapi kalau di ikan, kalau cacat malah unik ya? Iya, banyak yang nawar juga itu, tapi tertinggi ditawar berapa? Hah? Tertinggi ditawar belum berapa? Ditawar sih, katanya dijual. Oh, mau dijual apa enggak gitu, cuman nggak dijual. Iya, belum. Nah ini buat piara cupang ya? Iya, sebelumnya iya itu buat cupang. Cupang tuh orang suka kan ya? Iya, bagus buat ini. Buat display gitu. Jadi buat lebih artistik. Iya, artistik. Kalau ini ikan apa ini? Ini demekin juga, tapi dia ekor panjang, brotel. Ekor panjang. Brotel. Iya, iya. Ini diskus? Diskus. Diskas, ada yang masih stres tuh, gelap tuh. Sama manfish? Iya, ini manfish. Manfish harga berapa, tahu nggak? Kurang tahu. Aku kurang tahu harga, cuma tahu satu paling di situ doang. Ya, yang paling mahal ya? Iya. Ntar gua terakhir, ini ada yang albino nih? Bukan, Mas Koki nggak ada albino, Om. Mas Koki nggak ada albino? Nggak ada, cuma warna putih gitu. Oh, jenis apa ini? Ini jenis apa ya? Ini campuran juga sih. Oh, campuran? Dia campuran, kalau dibilang baby shark dia. Mas. Panggil deh, Mas. Sini, ini jenis apa ini? Papi lebih tahu.
Harga, kalau harga tahu nggak harga? Yang ini yang Baby Shark nih. Baby Shark. Mana Baby Shark? Lucu banget mukanya kayak begitu. Hah? Oh, Baby Shark. Ini rancu tapi dia ada numbu dorsal. Dorsal. Oh, mestinya kayak campuran oranda gitu. Oh, mestinya enggak ada dorsalnya ya. Enggak, memang enggak mahal-mahal. Kalau yang ini 1.500. 1.500. Heeh. 1.500. Karena dia lucu ya. Lucunya yeah. Itu karena putih semua, Om. Iya, gua pikir albino. Putih semua. Ya, Mas Koki enggak ada albino ya, Pi? Enggak ada. Enggak ada ya albino. Enggak ada albino. Dia cuma memang putih ya, putih. Warnanya putih iya. Oh, dia mestinya rancu begini nih, enggak ada dorsal. Iya, enggak ada dorsal. Oh. Jadi karena ada dorsal jadi dia unik. Unik. Iya. Kalau yang ada dorsal berapaan? Nah, tergantung kalau yang kualitas ini, kayak gini, kualitas pet biasa nih, bukan buat lomba sih, dari 750.000, Om. Oke. Okay. Lokal apa importir? Ini lokal. Om. Lokal. Lokal bisa gede gini ya? Bisa. Gua takjub. Lokal enggak kalau, Om? Iya, makanya ya. Iya. Justru yang lokal. Tuh ada Om yang gede-gede. Oh, iya. Yang dibanding Thailand. Iya. Iya, justru lokal kita yang gede-gede dibanding. Tuh ada gede banget tuh lokal. Mana sih yang paling mahal? Nah, itu yang paling mahal tuh. Airnya jelek ya. Butek ya. Nih. Oh ini. Ini lokal. Oh. Ini lokal. Iya. Ini. Lokal. Gila gede banget ini. Ini ukuran berapa senti? 24,5 senti. Wih, 20 sampai 25 senti. Iya. Iya. Nih. Lokal bisa gede begini. Lokal. Bisa. Oh. Ini import nih, import. Ini import. Ini import. Iya, malah yang import kalah nih. Kalah gede. Kalah gede sama yang lokal. Oh. Padahal mudahan yang lokal. Gitu ya. Iya. Yang gua tahu ya kalau dari Thailand katanya Mas Koki gini di steril ya, apa nggak bisa punya anak, nggak bisa diternak. Wah, gua nggak tahu tuh kamu. Dulu soalnya ada teman main ya, nggak bisa. Oh. Katanya begitu katanya. Impor tuh Thailand. Lebih rentan Om, hah? Lebih gampang mati. Impor. Oh. Mungkin karena cuacanya berubah iya, kan ya. Iya iya. Beda cuaca kali ini. Gila, gua pikir dari kemarin ya, lihat dari si Audrey ya, ini pasti mainnya import nih. Enggak Om. Kita gila. 95% lokal. Lokal semua ya. Iya. 95% lokal. Dia petani lokal kita udah hebat ya, bisa bikin gede-gede gini ya. Petani iya. Lokal kita 5 besar di dunia, Om. Oh iya? Iya. Udah 5 besar dunia? Iya, Indonesia tuh buat goldfish 5 besar di dunia. 3 besar ya, Mas? 3, Kak Om Dhani. Kata Om Dhani 3. Ya? Dia aja yang bener dah. Okay. Jadi ini harga berapa? Ini dijual? Ini dijual paling mahal di satu galeri ini, ini 15 juta, Om. 15 juta? Ya, 15 juta. Kalau yang ini? Kalau yang itu sih murah meriah aja, Om, 2 juta perak aja. 2 jutaan ya? Jadi yang lain 2 jutaan nih? Enggak. Oh beda-beda. Ada yang gotiau, ada. Ada 5 juta, ini 5 juta kali ini? Ya betul, 5 jutaan Om. Yang kecil? Yang kecil ini kemarin udah laku di harga 1 juta setengah nih Om. 1 juta setengah? Kenapa ini agak mahal padahal kenapa? Kecil? Warnanya jarang Om. Oh. Satu, putih. Kedua dia future-nya bagus Om, kurvanya bagus tuh. Oh kurvanya, kurvanya ya? Kurvanya bagus dan dia ikan muda jadi buat di grooming gede. Nah, dari segede gitu sampai segede gini berapa lama? Tergantung perawatan juga, Om. Kalau perawatannya bagus dan asik gitu ya, maksudnya fasilitas makanannya 3-4 bulan cukup. Wih, nih, cepat gede juga berarti ya? Iya, cepat gede. Oke, cepat gede kalau dipiara dengan baik ya. Oh, gitu. Dari ukuran segini ke segini gitu ya, itu kalau bagus piaranya 4-5 bulan. 4-5 bulan ya. Nah, kalau dari segini ke segini, itu dia mungkin agak lama. Lebih lama ya, kalau udah mulai gede. Tapi ada ikan-ikan spesial, ini kira-kira 1 tahun 2 bulanan, 24 cm. Oh. Ada ikan-ikan maksudnya yang bangor lah. Bangor. Ya, tapi tergantung genetik ikan juga. Genetiknya juga ya. Kalau genetiknya kecil nggak bisa gede ya, ya udah segitu aja. Iya, iya. Ya. Kalau ini tadi berapa nih yang ini nih? Nah, ini macam-macam. Eh, kalau ngobrol harga, memang Sania kurang tahu Om. Gitu ya. Karena lebih kalau tahu dia tahu komisinya makin gede. Oh, komisi. Iya. Komisinya makin gede. Nah, ini gede nih. Kalau yang gede-gede gini, tapi ini kualitas pet Om itu sekitar 2 juta setengah. Oh, pet itu. Maksudnya kualitas yang bukan show. Bukan show, itu 2 juta setengah, 3 juta. Ini cakep nih. Nah, ini lumayan nih Om, ini harga 5 juta nih. 5 juta ya. Ini karena dia rapi. Rapi siripnya. Rapi. Itu di grooming enggak itu? Ini di grooming Om. Grooming juga ya. Grooming. Nah, yang paling mahal ini Om di satu kolam ini. Ini saya kita jual 12 juta. 12 juta. Heeh, karena dia iya. Itu kan enggak tahu harganya segitu. Oh, masih cair katanya. Kalau laku katanya. Laku ya. Uh-uh. Jadi siapa tahu ada yang beli nih, ada yang lagi nonton nih. Nah, kalau yang kecil-kecil, nah yang paling rare itu Om. Tuh panda. Panda nih, panda oranda.
Panda Oranda. Rare, ya, Panda Oranda. Berapa nih Panda Oranda? Di 5 juta. 5 juta. 5 juta. Heeh. Kemarin dari tawaran 4 juta saya enggak kasih. Karena dia rare. Iya, iya. Warnanya dia masih kecil, harganya pedes karena dia warnanya dia. Warnanya bagus ya. Warnanya bagus. Pomnya juga bagus ya. Pom bagus banget. Oh, cuman dia memang tipe ikan besar. Belum bisa lomba sekarang. Belum bisa lomba sekarang. Oke. Okay. Gitu. Ini cakep nih. Nah, itu yang Neon cakep bow, ini ya? buat Oranda short body ya, Pi? Iya, Oranda short body ini buat ini aja. Buat lihat-lihat gitu. Lucu-lucuan. Lucu-lucu bagus. Nah, itu 2 juta, 2 juta setengah lah. Oke, kita kemana lagi nih? Kemana lagi? Ayo. Woi, ke ujung. Yang paling mahal 15 juta. Lebih banyak di rumah Om, yang show Om. Yang show lebih baik di rumah. Iya. Nanti grebek ke rumah aja. Ntar kita main ke rumah ya. Iya. Wah, ini nih, ini Blackie edition. Semuanya hitam nih. Semuanya hitam. Hitam biasa lebih gampang buat dicari tahu jantan betinanya. Oh. Ini nih yang paling mahal satu kolam ini nih. Ini. Ya, ini pure black rancu sampai bawah-bawahnya tuh kagak ada putih. Oh, ada. Coba Pan, kasih tunjuk Pan, ke atas, Pan. Hah? Eh, Pan bisa rokin. Aku enggak bisa. Ini Pak, Blacky ini. Iya, ini yang ini. Yes. Itu spesial kenapa Om? Sampai bawah-bawahnya hitam. Enggak ada mas-mas kayak gini ya? Enggak ada. Itu bisa berubah enggak ntar warnanya ntar? Kalau ini udah enggak bisa, Om. Aku kan bisa. Enggak bisa. Ini banyak jenis, ada Oranda. Ini apa ini? Demekin. Ini ada rancu ya. Rancu. Tapi semua hitam. Demekin gede gitu hitam. Ini hijau nih hitungannya nih. Itu hijau. Nah, ini berapa kali udah pernah juara nih Om? Kita lihat. Nah, Om Bobby naik deh. Bisa deh. Bam, kasih itu cepat. Nah, dia itu kenapa ini spesial tuh? Bawahnya hitam Om. Oh iya. Kagak ada. Iya benar tuh. Iya kan? Tuh hitam semua. Buset itu. Oh, ikan di komok-komok itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman nih. Ya namanya juga ikan ini harus dilatih malah. Masa dilatih dipegang? Kalau jarang-jarang diserok malah cepet stres. Oh, oke. Okay. Nanti tangan kamu kalau udah baik kamu yang ini ya. Iya. Yeah. Kayak cedera habis berkuda. Sekarang pakai tangan kiri terus dia. Nah, ini satu tank ini udah laku semua nih, Om. Ini udah laku semua. Ah, udah laku semua. Di harga berapa nih? Waduh, saya enggak ingat, Om, tapi sih satu tank ini di atas 100, Om. Di atas 100 juta. Iya. Buset. Satu tank ini satu-satuannya saya enggak ingat. Jadi yang jadi oh, kamu dapat komisi berapa? Komisinya ya berapa? 10% lah. 1,3%. Ya, 1,3%. Kecil amat ya. Jangan mau. Nah, ini yang spesialnya di sini. Ini ada Yuan Bao. Ada. Tuh. Oh iya, ada. Yuan Bao Sakura. Yuan Bao Sakura, dia itu spesialnya gede, gede banget. Gede banget ya. Ini kalau di kamu mau naik, apa? Kamu yang pegang. Susah. Dua tangan aja. Oh, ini gede banget. Hah? Gua kesian kalau ngeliat ikan di kobok-kobok gitu. Justru dia seneng Om sebenernya. Masa? Iya. Ini lucu nih, lipstiknya doang yang hitam. Pindah. Nah ini ada yang biru nih, warnanya kebiruan. Nah biasanya kalau, ini warnanya kebiruan. Iya. Dia ada warnanya agak biru-biru. Nah, rancu itu kadang kalau abis makan suka kenyangan dia suka begitu. Kebalik. Bukan kebalik. Agak ke bawah palanya. Oh, oke. Okay. Tapi nanti kalau dia udah oke, okay, oh, udah keluar semua, dia baru dia agak normal. Biasa yang kebalik ryukin. Ryukin. Oh, banyak jadi apa? Ini satu tank ini udah punya orang. Udah di atas 100 juta. Iya, ini yang lokal import. Lokal. Lokal. Ini semua lokal sini. Ini warna nah, ini Yuan Bao. Jarang juga. Mat, nyalain lampunya, Mat. Yuan Bao. Yuan Bao tapi warnanya warna unik. Apa ini kalau di ikan bilang ya? Apa ya? Kayak ini platinum. Ini kalau di anjing Merle. Ah, kayak platinum tapi apa? Siro. Siro kalau di koi. Koi siro. Nah, ini bibirnya adalah, doang nih hitam nih lucu. Ini bibirnya doang nih. Dulu kita namanya Jojon. Jojon. Ah, itu dia itu ini apa? Yang Yuan Bao itu uniknya dia cuman ada warna hitam putih dan metalik ya. Ini metalik Yuan Bao. Iya. Yuan Bao. Ini dulu hitam nih, Om. Ini hitam. Iya, dulu hitam. Hitam. Mutasi. Jadi black gold. Oh, kayak gini nih. Iya. Iya, itu udah memanasi, ya? Iya. Masih ada sisa hitam. Nanti ya, nanti jadi itu, jadi merah begitu. Oren. Kira-kira bisa jadi kayak gitu. Oren atau oren and white. Bukan dari makanan, banyak faktor lah ya. Iya. Dari matahari gitu. Matahari bisa, dari air bisa. Iya. Sama kalau ini murahan nih.
Bukan, ini bahan-bahan kecil om. Oh bahan. Bahan kecil, jadi bahan buat digedein ini. Buat orang belajar ngegedein ikan. Oh. Nah, ini macam-macam. Ada yang rancu, oranda. Harga dari? Dari 500 ribu. Masih pun yang buat pemula ya? Ya, buat belajar ngegedein lah. Nih kayak gini-gini nih om, udah gak bisa gede tuh. Udah nekuk dia. Oh, udah nekuk gak bisa gede. Jadi tekniknya tuh kita lihat kalau rancu, kalau dia udah tekukannya dia sudah dalam. Sampai bawah, analnya udah mau nggak kelihatan, nah itu biasanya udah susah gede. Oh, kalau pantatnya. Iya. Nah, kalau ini bahan gede tuh panjang tuh, banget. Panjang, panjang. Iya, badannya masih bisa gede nih. Iya, masih bisa. Masih. Yang udah bongkok banget itu udah nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi kalau kecilnya udah bongkok, ini udah nggak bisa nih. Nggak bisa, ini nggak bisa. Istilahnya kecil tua om. Iya, kecil badannya tua. Ya. Kecil udah jadi. Udah terlalu udah langsung mature. Buat rancu ya buat teman-teman yang tapi kadang ada yang suka yang kecil-kecil gini nih. Oh yang short body jadi. Iya short body malah banyak laku sebenarnya kayak gitu. Tapi soalnya lucu. Udah lucu duluan dibanding ini kan nggak lucu nih. Mukanya beda-beda sih om. Ya ini juga masih bisa gede ini. Masih bisa. Oh jadi yang udah cebol begini malah nggak bisa. Nggak bisa gede ini Cina nih om. Oh yang mana? Hitam. Yang hitam itu dari Cina. Ya, itu Cina. Import Cina ya. Iya. Ini juga udah nggak bisa gede. Semua koki begitu atau hanya untuk rancu? Semua ya. Gitu ya. Jadi kayak gini ini udah nggak bisa gede nih. Kemana? Ini. Iya. Udah nekuk soalnya. Iya. Ini juga. Tapi banyak kan yang kayak gitu rancu sih. Rancu iya, ya. Iya rancu kayak gitu. Iya. Ada lagi di belakang ada lagi? Belakang kolam karantina. Oh kolam karantina. Iya. Ya. Jadi ada ini kalau ini? Ini grow out. Apa itu grow out? Oh iya, tapi jelasin aku kurang ngerti. Ini kita kayak ada 20 ekor oranda dari satu farm. Oh, dari satu farm jadi kita gedein di satu tank. Okay. Selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan digedein jadi satu tank. Nah, nanti lihat mana yang ukurannya lebih besar, lalu mana yang kualitasnya lebih bagus dapat hadiah lagi, Om. Dapat hadiah. Ini harga awalnya cuma 1 juta rupiah. Udah gitu ikannya kita yang piarain. Terus kemudian nanti kalau menang bisa dapat 2 juta setengah. Oh gitu. Nanti dia terima jadinya itu kira-kira ukuran 15 cm. Kira-kira 13 sampai 15 cm lah, iya. Udah gede. Ini ada sebagian yang udah lumayan nih. Ini lumayan, maksudnya dari waktu kita ambil kecil sekali. Gitu. Sekarang udah berkam apa bertumbuhnya banyak gitu. Ini dari di Art Farm nih di Cisauk ya kan. Cisauk dekat sini ya? Iya, betul. Jadi Art Farm. Jadi ini program-program baru, Om. Nanti ada show juga di Mall Alam Sutra. Oke, show di depan. Iya, nanti Om Bobby mesti datang dong. Sang Koki Indonesia. Sang Koki Indonesia. Itu nanti ada 1000 ekor lah. Ya. Ikan di situ. Iya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ada yang mau ditambah cukup? Sip. Ya, jadi buat teman-teman pecinta koki bisa mampir ke Graharaya. Graharaya. Ya, nanti alamatnya akan dicantumin di bawah juga. Di sini yang penting bisa enjoy. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 7 malam. 11 sampai jam 7 malam ya. Setiap hari. Selasa Minggu, Senin libur. Senin libur ya. Senin buat ngaso. Buat ngaso. Oke, Thank you Bobby.